Ya halo guys, sebelum video ini dimulai, saya mau memperingatkan dulu kepada kalian ya. Warning, pemberitahuan, bahwa saya mengadakan semacam kuis atau fun games ya di video saya yang ini. Waktu saya terabas, gak enak, saya buka dulu. Jadi saya mengadakan fun games di video saya yang ini, yang saya terabas, pakai KX250F. Syaratnya simpel ya, kalian hanya perlu menonton dan menghitung berapa kali saya mengengkol ya. Mengengkol itu ngilu jejek mancal pakai tangan maupun pakai kaki ya, mengengkol si KX250F. Kemudian kalian jika sudah menemukan jawabannya, langsung saja komen di Instagram saya di postingan yang ini. Oke. Tapi kalau ada yang terlanjur komen di YouTube, nanti aku masukin sekalian. Jangan lupa cantumin Instagram kalian kalau gitu ya, bagi yang komen di komen YouTube saya ya. Jadi biar lebih enak ngundinya, kalian langsung komen di Instagram saya saja di @aditya.nuritube29 ya, atau di sini. Sus. Oke, iklan selesai. Halo guys, balik lagi bersama Aditya Nurangga di sini dan tentu saja di Aditya Nurangga YouTube channel. Ya. Hari ini saya mau jemput Bebep ya. Tadi sih mau pakai Z750. Tapi tiba-tiba businya mati satu, jadi suaranya kayak 3 silinder ya. Tadi ini saya jemput Bebek pakai motor yang nggak disukai ya, karena Vario saya ini modifan. Kemarin itu tuh kena apa ya, jeglongan gitu loh, terus sekoknya kan atas ya, itu sakitnya sampai ke kepala, berujung berantem deh. Sayang sekali nggak ke syuting di video ya pas berantemnya. Yoi yoi yoi, udah lama juga nggak pakai si Vario ini ya. Pria, Vario. Jadi si Vario ini aku modif semi Dakar, semi trail. Biar enak gitu selap selipnya seset bet. Cuma kepanjangan setir gitu aja tambah. Lululululu, ada Google Maps. Iya, ini nge-vlog pakai kamera ini asik ini. Ya, rating saya udah alot sekali. Kayaknya perlu pembaruan ini ya si Vario ini. Dibeliin kaki-kaki special engine, mantep ini kayaknya. Hari ini gak ada topik pembahasan yang signifikan ya, cuma ya tadi aja ada pemberitahuan dikit ya, karena saya mengadakan fun games. Fun games hadiahnya apa? Hadiahnya saya rencana satu kacamata trail, yang kedua itu aksesoris ke action cam yang seperti saya beli di video ini. Kemudian yang ketiga mic Boya Bayi M1. Wow, sedikit ya. Ya kan fun games kecil-kecilan. Jadi nanti kalau selanjutnya fun game ini menarik dan kalian suka ya, aku terusin. Dan tentu saja hadiahnya masih bisa aku tambahin ya, tergantung budget saya. Oh iya, aku lupa mention, batasnya aku
tunggu sampai 10 Maret 2021 bagi yang belum komen. Bagi yang sudah komen, jangan komen lagi, kasihan yang lain nanti gak kebagian. Saya mengadakan fun game itu terinspirasi oleh Mas Kodok Merah sama Mas Jumar 3. Sama-sama bikin fun games giveaway. Giveaway kecil-kecilan gitu, menarik ini. Maka dari itu saya ingin mencoba gimana respon subscriber saya. Kalau kalian suka ya, akan aku terusin fun games kecil-kecilan bahkan sampai besar ya. Tunggu saja, maklum channel saya masih kecil, butuh support kalian. Wah, beneran KU, habis terabas sampai sekarang loh, 4 hari masih belum hilang. Cuacanya syahdu gimana gitu ya, mendung enggak, panas juga enggak. Semoga aja enggak hujan secara tiba-tiba, karena enggak bawa jas hujan. Benernya pengen ya apa nge-vlog hujan-hujanan gitu ya. Cuma ya apa ya, kalau keburu hujan di saat kita di rumah itu bawaannya udah males gitu kan. Terus kalau di luar tiba-tiba kehujanan, lupa nggak bawa kamera, aduh. Ya kemarin sih aku iseng-iseng aja sih terabasan ya, kangen ngegas sebenarnya. Jadi nanti PR ku bawa Kawasaki ke Kawasaki, bawa si Z ke dealer ya, kayaknya mati businya. Nanti tak coba hubungi Mas Muklis, kali aja kosong. Kalau kosong lanjut. Kalau rame ya janjian dulu. Oke, kayaknya sampai sini saja karena sampai rumah bebek ya. Karena video ini itu untuk menjelaskan kepada kalian bahwa saya ini ada, menjelaskan atau memberitahu ya, bahwa video saya ini ada fun games-nya. Kebetulan di waktu saya terabas itu kalian bisa lihat di sini ya. Saya kasih lihat lagi gambarnya ini ya. Kalian tonton dan kalian hitung berapa kali saya mancal atau ngengkol kaek pakai tangan atau pakai kaki. Oke. Ya, terima kasih kalian telah menonton video unfaedah dan gak jelas ini. Semoga kalian terhibur. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you later. See you in the next video. Thank you for watching. Rame, sebentar. Okay, goodbye.